buku sama jam. Oke. The mechanism lot of noise. Kadal. Halo semuanya, balik lagi di Evil Nerd The Broken Mess. Iya, akhirnya update juga Evil Nerd ini ke chapter 1. Nah, kalian semua yang emang udah nonton Evil Nerd di channel gua dan pasti udah tahu juga kalau misalnya Evil Nerd itu bakalan ada ruang rahasia yang pernah gua tunjukin ke lo semua, dan kita bakalan menuju ke sana untuk mencari pecahan topeng yang kalau kalian tuh udah tahu ada tuh topeng-topeng bertebaran dari api-api, api asmara, api acikiwir, cikonde. Dan langsung aja kita masuk aja langsung di episode Elizabeth Cox bersama Evil Nun, Sister Madeline, untuk menyelesaikan chapter 1. Chapter 1 ini katanya ini berbau dengan boneka ya. Boneka, explosion, dan juga ada bocil-bocil ya, yang gue baca kayak gitu ya dari update-nya ya. Oke. Kita bakalan coba selesaikan dulu episode chapter 1 ini. Let's go. Elizabeth Cox, and I'm going to be good. Seperti biasa. Alright. Okay. Fokus. Kita mencari tangan-tangan biru ya. Hei, oncom. Udah ada aja di situ dia. Belum apa-apa. Hop. Hei, dia pinter. Sini lo. Oke. Okay. Sini lo. Oke. Okay. Kita ambil ke atas dulu. Let's play together, come with me. No. Bentar guys, ada yang lupa. Gue harus ngambil kunci hijau. Lewat sini biar aman lagi. Oke, gak apa-apa, kita nyalin generator dulu. Next time I'll teach you how to be good. Oke. Di mana dia? Oh no, ternyata di situ. Wait. Oh. Oke. Okay. Kayaknya kita lolos langsung ini. Ya ini kita lolos ini. Aman. Kita taruh dulu fuse-nya. Nice. Nah, kita ke bawah, guys. Wah, kebakar gue. No. Gue lupa, kita tuh harus kesini dulu ya. Nah, kalau kalian nontonin gue di episode yang mobile ya, ini pintu harus kita tutup dulu. Tas up. Terus kita ke bawah, ke ruang rahasia chapter 1. Ini sempat lupa guys, mohon maaf ya. Di sini kita harus nyari cawan dulu. Cawannya, oh ya, cawannya ada di sini. Untuk awal-awal pasti cawannya ditaruh yang dekat-dekat. Oke. Cawan pertama dengan TV cembung kotak. Ini TV kotak kalian juga pasti punya ya dulu ya. Gue juga punya soalnya. Wow. Itu bocil dilempar tuh ya kalau kalian lihat ya. Hati-hati tuh. Ini agak sadis kali ya. Oh kan. Pintu warna hijau. Teklik. Kunci hijau. Nah. Explosion in the high. Alright. Kita... Di mana ya? Itu udah ketemu dia. Oh no. Oke. Kunci hijau. Pintu hijau. Oh, apa nih? You are a brave child, but I need to check if you are the one to help me end the reign of the evil nine. Get several pieces of mass and let's save the kids from the laundry together. Oke. Okay. Jadi kita bakalan coba menyelesaikan topeng yang sebenarnya kita harus cari pecahan per pecahan yang ada di sini ya. Oke. Okay. Aduh, ini kosong gini ya. Tempat jatuh ini gimana? Dia tuh ada yang bernyala-nyala di situ. Itu yang bakalan kita tuju.
Tapi sebelum ke sana kita coba dulu cek di bagian atas di sebelah sini ya. Ini kalian kalau misalnya versi mobile pasti kalian tahu nih yang masuk ke sini kalau enggak salah. Nah, sini enggak ada apa-apa. Coba turun. Ya kita cari dulu sekitaran. Wah, suara dong. What is this? Oh, kode. Apa-apa. Ntar guys, kita dikejar jadi kita harus cabut dulu. Wah, kemana nih? Wait, what? Nyambung, wih, artana biru. Ada apa di sini? Ada yang berbeda. Oh, tetap ada sapu. Yee, sapu, bukan sembarang sapu. Oh, Strange Book Lectern. Oke, kita bakalan coba mencari buku yang aneh yang ada di sekitaran rumah mungkin ya. Kita coba dulu ya. Ada warna biru lagi kah? Ada sih. Oke, jadi kita tahu nih kalau misalnya sekarang nyambung ruangan sekolahnya sama ruangan ekstrakurikuler dan gue nyebutnya ekstrakurikuler. Wah, kadal gue sadadanya. Kaget gue sadadanya. Mau dia? Oke, itu dia. Oke, kita cabut lewat sini. Kejang gue. Kambing bener. Oh, ini dia nih. 186 26. Lah? Langsung dapet guys. Gue kira harus dimasukin kodenya. Halo, Ipronan. Kita taruhin dulu dah. Kita coba dulu untuk mencari yang lain ya. Coba kita cek dulu ruangan sini. Nah, ini ada clock handle. Bentar guys, kalau kalian ingat di Evilon Mobile itu tuh kita kerjasama sama salah satu anak yang dikunci sama Evilonannya. Tapi ini kagak ada kayak tempat lift barang, tau gak guys? Lift barang itu tuh ditaro di situ barangnya, ntar kita pencet, ntar jadi apa gitu, prok 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 jadi apa? Pak Tarno, gimana tuh? PA jadi Pak Tarno. Oke, kita coba cek dulu sini ya. Mungkin ada sesuatu kalau di sini ya. Oke, Go Eagles. Eagles ini kayaknya klubnya di Kanaka deh guys. Lihat ya, tidak ada. Tidak ada juga. No. Ada suaranya deket banget dong itu. Kenapa dia tiba-tiba bisa kesini? Oh, suara engsel dari locker. Oke, bentar dulu nih. Kita harus mencari buku ya guys ya, coba. Buku yang berbeda daripada yang lain. Oke. Aman. Oke, pertama kita cari buku dulu di tempat yang satu ya guys ya. Tempat pertama kali ada mungkin ya. Oh, dia kesana guys. Gak apa, biarin. Ya, kita cari dulu buku di sekitaran sini. Ada nih banyak buku nih. Oh wow, ini ada tanda lagi. Oke, ini ada tanda biru di sini, berarti ini petunjuk ya guys ya. Apa nih? Godfather clock handle. I need a handle to open the Godfather clock. Oke. Jadi kita tahu nih. Godfather clock itu yang tadi kita temuin pas lagi di tempat ekstrakurikuler. Oke, itu mungkin yang disebut sama yang Godfather tadi kan ya. Itu kan dimasuk ke kelas juga kan. Itu namanya kelas seni kalau nggak salah tuh. Oke, kita ke sana. Siapa lagi tab questnya? Craft the explosion doll. Bring the crafting receipt near this note. Oh, ini tempatnya guys. Tempat ngecraftnya tuh ada di sekitaran taman, ya. Resepnya belum ada dong, belum ketemuin tuh resep.
Gimana ya tuh resep? Oke. Godfather Clock Handle. Jadi ada dua tempat ya guys ya. Buku. Stop making noises. Buku sama jam. Oke. The mechanism lot of noise. Ah, kadal. Lord, please help me with this disrespectful child. Waduh. Bu tepan. Ini bener-bener di samping gua dia. Parah. Oke. Okay. Oh, belum. Find three special object. Baru satu berarti ya kita ya. Ruangannya di 3A sama 6A. Oke. Berarti kita perlu nyari buku kali ya. Ini buku nih yang satu lagi nih. Yang satu lagi tuh buku. Kita taruh dulu ini di sini. Ya tari buku. Buku sekarang sini ada enggak ya? Takutnya tuh bukan di ruangan utama. Ini kumpulan buku nih. Buku. The definitive Bible. Oke. Ini bakalan kita coba bawa ke tempat tadi yang ada di bola globe ya, dibilangnya ya. Ruangan bola globe. Alright, ini dia tempatnya. Wow, something unlocked near my feet. Dynamite. Let's go. Mission locked. Oke. Jadi kita udah mendapatkan 3 special object. Sebenarnya kalau misal 3 bener, bonekanya dynamite sama tadi tuh yang gear ya kalau enggak salah. Bentar. Kita coba dulu untuk ke tempat ini, tempat apa namanya? Tempat awal dulu ya. Sekarang kita coba cari ini yang craft the explosive doll. Di mana tuh tempatnya tuh? Oncom. Mana dia? Ulah, di situ dia. Taruhin dulu, oke. Kita cari dulu ke tempat taman. Maaf, Bu. Taman nih. Dia ngejar gua enggak ya? I will drown you in that fountain if you continue to be a bad boy. Oh, iya, Bu. Maaf, Bu. Ketahuan ya, Bu ya. Kirain ibunya buta. Ternyata kagak. Oke. Okay. Kita bisa muter lagi. Kita bisa muter. Oke. Okay. Ini pasti kalian mau di extreme mode juga, Din. Ntar gue bikin juga extreme mode buat kalian semua ya. Pasti gue bikinin. Tenang. Ini oke. Okay. Kita coba nyari ke garden dulu. Ini tempat hide ya. Oh, apa nih? Explosive doll receipt. Oke. Okay. Kita cari dulu nih. Apa nih? Loh, tempat baru kah ini? Di sini kah? Halo? Duh. Kegocet ya. Sepele. Oke. Santai, kita ngumpet dulu sini. Ketahuan gak ya? Ketahuan gak ya? Enggak dong, please dong, gak ketahuan. Oke. Ini dia tempatnya. Baru buat nyampe gue. Gue lempar dulu sono. Oke, jadi tempatnya kita udah tahu di situ. Tinggal kita ambil aja barang-barang yang kita perluin, yaitu tadi dynamite. Tekomite. Let's go.
Oke. Okay. Ada 3 barang kan tadi ya. Oke, okay, ini kita perlu ambil boneka. Ini kita enggak bisa ngambil satu semuanya sekaligus ya satu waktu ya. PA juga ini game. Kan tangannya 2 ya, enggak cuma 1. There's no space. Ah, ini kita taruh sini guys. Ah! Let's go. Aduh. Oke. Okay. A new recipe available to craft. Let's go. Ini tinggal crafting-crafting doang guys. Kalau misal kalian ingat juga ada beberapa episode yang mungkin nanti ada tentang crafting-crafting juga barangnya guys. Ini dia tuh di bawah tuh ada anak kecil gitu yang bantuin kita sebenarnya. Anak kecil ditangkap, tapi anak kecil bisa bantu. Tuh aneh ya. Oke. Okay. Tinggal 1 barang lagi. Habis itu kita tunggu anak kecil ngebuat atau nge-crafting dynamite doll-nya. Oke, okay, oke. Okay. Let's go, let's go, let's go. Ini kita masukin. Sup. Oke. Okay. 1, 2, 3 sudah semua. Let's go. Drifting. Berisik banget ya. Kata berisik banget, sumpah. Something went up the crane elevator. Yoi, explosive doll. Okay, remote the detonation. Hide and use the doll to get the mass piece in the height of the basketball court. Oh, oke. Okay. Tadi gue sempat unjukin ke kalian kalau misalnya tuh ada tempat yang bisa kita tuju, yaitu di sebelah sini. Ya. Oh, dia di bawah, guys. Kita nunduk dulu, nunduk, nunduk. Oke, okay. Ya. Kita lihat sini. Tuh, active doll. Yo, man. Let's go. Ding, durururung, duding, duding, dudung, 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 dung, ding. Eh, salah jalan kah aku ini? Nah kan? Eh, bener. Ada kayunya lagi di sini. Oke. Okay. No, kakak. Oh, wait a minute. Kalau gagal gimana tuh? Barangnya masih ada gak ya? Yang lain tuh gear dan segala macamnya. Coba kita lihat dulu ya. Dolnya apa masih ada, apa-apa hilang gitu. Kalau gagal kayak gitu. Ini kan gak lucu kalau misalnya ngulang dari awal nih ya kan. Gue udah gak bisa berkata apa-apa sih nih. Ini kalau gagal sih repot guys. Mudah-mudahan tuh doll-nya memang disediain lagi ya. No. No. No, gak ada lagi guys. Aduh. Sebentar. Coba gue ambil. Mungkin masih ada kesempatan kali ya. Coba gue kesini. Apakah Dynamite bisa diambil? Dynamite sih bisa. Bonekanya gak ada guys. Oke guys, emang terkadang ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Seperti tadi. Jadi ini mungkin menjadi pelajaran buat kita semua ya. Kalau selalu gagal tidak bisa terulang. Ya. Kita ulang dari awal. Oke, ini bakalan gua cut sampai dapetin doll-nya ya. Sabar ya. Oke guys, ini tinggal gua bikin aja nih ya, tinggal gua craft. Bener dah.
Oke. Satu lagi tinggal bonekanya doang. Duh! Terkena geprek. Oke, ini tinggal dibuat, ya kan? Please banget nih ya, ini berhasil nih. Ya dong. Stop hiding and come back. Let's sing in our father together. Aduh, sebentar. Ntar kita gocek dulu guys ya. Ntar ya. Ini gue harus bersembunyi sambil menunggu itu dijadiin craftingannya. Kita bakalan sembunyi dulu. Ah, itu udah kelar tuh. Muter aja dah, gak usah sembunyi. Muter. Lewat sini. Habis itu ke kiri. Sup. Let's go. Dia gak ada kan. Dia harusnya ngikutin jalan gue tadi sih. Harusnya. Kalau dia gak pakai mode yang... Oke. Sudah jadi ya ini ya. Ini boneka-boneka kambing. Eh. Tinggal kita ledakan saja itu. Please ini gimana 3 kali nih berarti nih jadi ini apa boneka. Please yang ini berhasil. Please banget. Ada deg-degan nih gua nih. Sumpah rada tremor dikit banget nih. Good. Berhasil gak? Yes! There you go, brother and sister. Let's go. Loh. Wait a minute. Apa jangan-jangan itu gak perlu diulang ya guys ya. Tadi ini gue udah dapet nih cerita. Ini gue dapet sih tetep pasangan topengnya udah gue dapet nih. Tapi kok gue merasa aneh ya, kenapa tadi masih ada tuh boneka? Apa bonekanya emang tidak hancur lebur gitu dan tidak perlu mengulang? Kayaknya gue gak lihat deh. Kayaknya gue gak lihat tuh bonekanya tuh masih ada. Ya udah nggak apa-apa deh guys, yang penting kita berhasil di sini ya. Kita tutup lagi. Ini dapat telinga pertama. Ini masih ada banyak sih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya masih ada 5 guys. Kita taruh dulu. Yato! Kemana tuh dia? Oh iya, yeah. Kita harus nyari tuh. A broken piece found. Oke, kita bakalan nyari lagi satu biji lagi nanti ya. Kalau misalnya ini kalau misal udah dijadi lengkap guys, ini bakalan jadi frame di sini satu. Oke, akhirnya itu dia untuk hari ini. Terima kasih banyak kali buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe dan di komen di bawah kalau misalnya kalian ada sesuatu yang mungkin kalian komentar dan dari game Melee ini. Dan gue bakal coba ntar extreme mode juga. Apakah bisa? Kita coba nanti. Oke, okay? See you next video. Bye-bye.